A frozen heart, long forgotten in the cold. Warm embrace and patient nurturing, with promises of true love. A sinking soul, with light in the heart to rekindle people. Light shall show the path, for two souls have found each other. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be your Madison. Oh, baby, I'm all we need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Hai semua. Pertama-tama aku mau bersihin mukaku dulu supaya nanti mukaku gak jerawatan. Terus aku pakai pelembab dari Purbasari, diratain aja ke seluruh muka. Abis itu aku pakai foundation dari L'Oreal Infallible, ditap-tap aja sampai akhirnya merata ke seluruh muka. Terus aku pakai concealer dari NYX, ditaruh di bawah mata, abis itu diratain. Habis itu ditaruh juga di batang hidung, di jidat, supaya lebih berdimensi mukanya. Lalu aku pakai bedak dari Makeover di bawah mata supaya nge-creasing makeupnya dan juga nahan minyak aku. Terus aku pakai concealer di kelopak mataku sebagai eyeshadow base, diratain aja ke seluruh mata dan di cover lagi pakai bedak tabur. Terus aku ambil warna pertama dari palette Sephora. Aku blend terus eyeshadow-nya sampai merata ke seluruh kelopak mata. Dan aku pakai warna hitam untuk menambahkan definisi dan kesan dark untuk mataku. Dipakai juga di bawah mata. Terus aku pakai glitter dari H&M sebagai base-nya. Lalu aku tiban lagi pakai glitter dari Makeup Forever. Abis itu pakai eyeliner dari Revlon. Lalu eyelinernya aku bikin titik-titik yang banyak. Terus pakai eyeliner putih untuk bikin titik-titik juga di atas titik-titik yang hitam, supaya mata kita itu lebih pop out dan terlihat seperti butiran salju. Terus aku kasih lagi glitter H&M di kelopak mataku dan di bawah eyelid aku. Terus aku touch up lagi eyeliner hitamnya supaya lebih menonjol dan lebih tegas garisnya. Terus aku bikin alis seperti biasa pakai LA Girl. Alisnya dibentuk yang tegas supaya mata kita terlihat sharp. Terus aku pakai mascara. Aku hapus semua excess loose powder yang ada di bawah mataku dan aku pakein lagi bedak padat dari Maybelline Fit Me untuk menambah coverage di muka aku. Terus aku pakai contour dari City Color. Aku contour dulu hidungku supaya kelihatannya lebih mancung, lalu ke pipi, di jawlines, dan juga di jidat aku. Abis itu moving on ke highlighter. Aku pakai highlightnya ini lumayan banyak supaya kesannya itu lebih sehat dan lebih berkilau. Terus aku mau nempelin bunga-bunga di mukaku menggunakan lem bulu mata. Aku tempelin aja sampai dia menumpuk. Terus aku tambahin lagi titik-titik menggunakan eyeliner putih untuk menambahkan efek-efek salju di mukaku. And last but not least, aku pakai lipstick dari Bourjois warna plum gitu, dan yang ini aku kasih eyeshadow warna silver di tengah-tengah bibirku. Terus yang terakhir aku kasih lagi glitter H&M supaya bibir aku benar-benar kelihatan berkilau. And this is the final look. I hope you guys like it. Happy birthday to Nanda Arsinta. This is for you. Semoga di tahun ini kamu bisa mencapai 1 juta subscriber. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!